Podcast Indonesia Bercanda. Baiklah, Cak, kita akan melanjutkan lagi keseruan kita dalam bermain tetes teka-teki sulit. Yang kita maksud jawabannya dari rasanya pedas adalah. Ya. Bintang film India, Sa'ah. My name is Sa'ah. Atau lomba musik, tarik bang, Sa'ah. Berarti orang yang nikah pun kepedesan ya, Pak, yeah, ya? Ini sudah sah, Sa'ah. Pedes ya, Pak, ya? Oh, lain, sahnya orang itu tanpa H tengahnya. Ya ini bacanya sama, Pak. Enggak, ini coba. Bacanya iya, gitu loh. Makin kadang ada nih, Pak, kemungkinan bisa terjawab kan? Gak mungkin ini, Pak. Ah, mungkin lah. Kenapa enggak? Ini kaitannya erat dengan tapi pedas. Tapi emang iya, kalau kepedesan gitu. Pernah Anda dengar orang pedes, hore! Gitu suaranya. Kang Denny pedes, air. Dasar. Nah, itu setelah. Coba, lihat gak waktu itu pedes? Enggak. Pak, dukung dong, Pak. Kita saling mendukung, Pak. Saling mendukung. Jahat loh. Hidup udah enak, oh, jahat ya. Bener, inget. Yang mana? Yang lupa. Ingat tapi lupa. Gimana coba lo? Kita pulih, teman-teman. Beri semangat nih, belum ada yang bisa menjawab. Langsung lagi ke Kang Den, ke tim B. Nih dong. Tim A. Tim A, sorry. Ya, kembali tim A. Nomor berapa? 5 ya. 5 menurun. 5 menurun. Iya. Perhatikan, tim A. Tim ada B siap-siap. Ini berkaitan dengan musik dunia. Dunia musik. Aliran musik ada jazz. Jazz. Ada pop. Rock and roll. Ada rock. Iya. Ada reggae. Reggae. Ini tentang reggae. Oke. Okay. Siapa bapak reggae dunia? Bob Marley. Nah, berkaitan dengan Bob Marley. Bob Marley terkenal dengan ciri khas rambutnya yang di... Gimbal. Kayak gini. Yang di... Apa dulu nih yang... Ini kan... No. Gimbal kan? Ya, udah tahu kan? Bukan, tapi pasti bukan deh. Bukan, kalau kita jawab gimbal gak mungkin. Simbal. No woman, rambutnya yang... Stay at the number when we used to sit... Oh, yeah. Bob Marley terkenal dengan ciri khas rambutnya yang di... Kirain. Dikirain rambut, gak taunya apa. Gue sendiri kaget loh. Dikirain. Dilimbat. Rambutnya kayak limbat. Ya, rambutnya kayak limbat. Baik, benar sekali. Ya, dilimbat. Bob Marley terkenal dengan ciri khas rambutnya yang dilimbat. Limbat. Iya. Oh, bukan. Ya, rambutnya di bawah limbat ya. Rambutnya dilimbat. Timbe bisa mencuri. Iya. Jadi Bob Marley-nya botak. Rambutnya di mana? Dilimbat. Ya, dilimbat. Bob Marley terkenal dengan ciri khas rambutnya yang dikit aja. Disimpan. Dikit. Ya masa dibagiin rambutnya berapa? Tiga. Disimpan di palanya. Dua. Satu jawabannya. Disimpan. Disimpan. Kita kunci. Simpan. Kita kunci. Apakah disimpan. Bob Marley oke, terkenal disimpan, Pak, dengan ciri khas rambutnya yang disimpan? Ya. Kalau rambut disimpan. Pakai kamera belakang aja, Pepe. Ini dual kamera ini, depan belakang bisa. Ya, Mas. Gimana sih? Gini. Oke. Entar dulu. Ikutan. Cheers semua, cheers. Satu, dua, tiga. Keren kan? Oh, bagus. Kayak ada blur-blurnya gitu ya. Oh, ini namanya ini, pakai ini nih. Apa tuh? Ini bokeh mode. Nah. Sekarang jadi kayak kamera profesional. Belakangnya ngeblur-ngeblur gitu. Shoot, re ini. Refocus. Refocus. Wah, iya biar apa tuh, Beb? Biar fokusnya bisa diatur sama kita. Iya. Oh, gitu gitu. Tuh. Oh, diatur. Sekali lagi belakang. Satu, dua, tiga. Keren ya. Hebat ya. Ini kece hasil gambarnya. Bagus nih handphonenya. Emang. Smartphone ini ya, 20 megapiksel plus 8 megapiksel dual front kamera. Wow, keren banget. Luar biasa, itu. Pasti. Waduh. Ada orang pindah sana. Ini gambarnya.
kualitasnya kayak profesional. Emang kameranya keren banget ini. Waduh, mau dong punya handphone kayak gini. Oh, beli dong. Mohon maaf. Ya? Anda mengganggu ketertiban gue. Pak, kan merayakan, Pak. Kan merayakan, Pak. Momen selebrasi kita. Jangan deket-deketin saya. Nah, Bapak yang deketin kita. Yaudah deh, foto bertiga, Pak. Foto boleh. Keren ya, Pak. Iya, bagus ya. Sini. Anda mengganggu kuis. Terus? Di si timer kita lu sih, nilainya dipotong 50. Pak, kan merayakan, Pak. Merayakan boleh, tapi jangan mengganggu. Keren, Pak. Handphone-nya memang ini sekalian... Handphone saya sita ya. Hah, kok disita, Pak? Pak, bagus ini. Bapak bisa beli, Pak. Bapak pembawa acara apa debt collector sih? Berarti dari mana ini? Disimpan bisa dipinjam dong? Bisa. Karena disimpan pinjam. Kayak gimana tuh? Saya mikir dulu ya. Bukan begitu juga maksudnya. Gimana? Pepi ini orang yang tidak menyimpan rambutnya. Loh, emang gak ada rambutnya? Bukan gak ada, dipotong sama dia. Dan dipotong pun setelah itu gak disimpan, dibuang. Pak, bukan dipotong, Pak. Emang dia rontok, Pak. Bapak gak tahu dia tipes berapa bulan. Ini bukan rontok. Apa? Habis masa uji berlakunya, kan? Oh. Belum diperpanjang. Kirnya belum diperpanjang. Ada rambut kadaluarsa di situ. Jadi itu, makanya rambut kalau gak disimpan, resikonya kayak Pepi. Punya rambut harus disimpan. Oke, disimpan rambut. Selanjutnya. Karena bagi wanita rambut adalah mahkota. Mahkota. Pembahasannya udah ya Pak, jangan terlalu panjang. Agak menyakitkan Pak. Di kuping. Iya. Baik, sekarang kita beri kesempatan tim B untuk memilih nomor silakan. Berapa. Oke. Nomor 2 Pak. Ini sederhana. Menurun. Ini pengetahuan tentang binatang sekaligus tentang kuliner. Ada kambing yang ditusuk-tusuk kemudian dibakar. Ini benar. Jadinya sate. Nah, ya. Maksudnya sate. Maksudnya sate. Kambing ditusuk-tusuk kemudian dibakar. Iya, lah, kambing jadinya. Sama Pak. Isinya ada tiga semua. Iya, jadi sama. Baik, kita kunci. Jawabannya adalah sama. Kita kunci apakah? Aduh, kambing yang ditusuk-tusuk kemudian dibakar jadinya sama. Apakah itu benar? Jawabannya. Jadinya rame, kan dibakar rame tuh. Iya, rame pada orang datang. Ya? Iya. Jadi rame dibakar. Hah? Dibakar rame. Suka-suka mau jawab apa, mau mikir apa. Suka-suka apa? Terserah, cucunya Kang Denny. Dia nggak tahu. Kalau kamu udah punya cucu, itu berarti kamu sehat. Kok sehat? Tiap hari diminum. Ini cucu dong. Tahu kan kambing yang ditusuk-tusuk, kemudian dibakar. Jadinya? Mati, Pak. Mati dulu. Kambing mati kan? Baik, nggak dibilang dia. Kambing ditusuk-tusuk, terus dibakar, jadi mati. Masa mau makan kambing? Pasti ini tusuk-tusuk dulu. Siapa bilang mau makan kambing? Itu kan dia ceritanya kambing ditusuk-tusuk, dibakar. Terus dibakar. Iya, jadinya mati lah kambingnya. Lucu ini ya. Lucu. Kita lihat. Lucu. Apakah kambing yang ditusuk-tusuk kemudian dibakar jadinya mati? Tapi gak apa-apa, tapi lucu. Lucu ya. Lucu. Tapi kalau seandainya benar kan? Hah? Itu jahat banget kan? Lo kan dia gak nanya. Iya, kambing bener. Yang ditusuk-tusuk, terus dibakar, ya mati kambingnya. Baik, kita lihat jawabannya. Rame, kambing awas, yang ditusuk-tusuk, ya. Kemudian dibakar. Jadinya? Rame. Mana itu? Lari. Saya mau penjelasan, Pak. Kambingnya udah ditusuk-tusuk, masih juga lari. Iya. Saya mohon penjelasan Pak gini Pak, ini dalam momen apa, dalam acara apa, kambing hidup ditusuk-tusuk. Acara apa Pak? Misalnya nih, misalnya, yang jadi kambing siapa misalnya?
Kambing. Yang paling bersih. Yang paling bersih. Ini. Kambing. Paling bersih apa ini? Ini kambing nih. Tusuk, Pak. Tusuk. Ini kan lagi makan rumput di belakang. Ada anak-anak iseng nih. Anak-anak iseng. Ah, bawa apa? Bambu. Bambu ditusuk-tusuk. Iya, Kak. Oh, ada temennya, Pak. Korek. Lari kambingnya. Lari. Lu jangan lari. Biar ada pembantu, lu jangan lari. Coba, nih, Pak, dia kambing, Pak, ya. Saya tusuk-tusuk. Itu dia, Pak, aja tuh. Gak sakit. Benar-benar. Ini ya bapaknya, anak saya ngapain ini? Lu, Pep? Pak? Kamu ngapain di situ? Katanya suruh jadi kambing. Ternyata bukan kambing, mantesan gak lari. Kalau kambing pasti lari. Kambing ditanya jangan jawab. Kamu lu, kambing ditanya jauh. Lu jawab sih, nyawa. Kambing bukan jama. Jadi kambing tanya, Pep ngapain, Pak? Main kambing-kambing itu. Kan lu kambing. Udah, gua aja jadi kambing. Iya, Sok. Pak, jadi kambing ya, Pak? Jangan yang persis dong. Mau dibakar ya lari lah. Makan rumput ditusuk-tusuk. Mau dibakar. Lari. Wih lari dia. Menikmati kambingnya. Enggak lah. Sekarang kita berikan kepada tim A untuk memilih lagi nomor berapa. Nomor berapa? Pilih yang paling panjang aja. Ya. Wih paling panjang. Nah, maksudnya. Baiklah perhatikan baik-baik Kang Denny dan Diana. Singa, macan, dan serigala adalah binatang pemakan daging. Pertanyaannya. Hewan pemakan daging namanya? Ada 9 kotak. Hewan pemakan daging karnivora, namanya? Biasanya harusnya karnivora. Harusnya karnivora. Ya, bisa aja karena lapar. Kebaca! Gak bisa, bukan karena lapar. Kurang satu. Karena iseng. Karena kurang. Itu kurang satu nih, karena. Kecuali karenanya karena. Karena. Gak pakai E. Gak bisa juga, karena. Lapar kan 5. Karena butuh. Oh iya, kurang. Iya, karena. Hewan pemakan daging. Apa sih tersebut? Singa, macan, serigala adalah hewan pemakan daging. Pemakan daging. Pertanyaannya, hewan pemakan daging namanya? Rakus. Amir. Rakus. Amat. Amir. Amir apa Amat? Amat kakaknya, Amir adiknya. Amat aja deh. Rakus Amat. Apakah itu jawaban yang benar? Rakus Amat. Kira kunci. Rakus Amat. Bukan. Salah, Tim B. Ganas. Nanas maksudnya. Lurus itu jawaban putus asa kalau lurus Lu habis anaka, lu gak cerdik. Padahal ini kita lagi ngomongin cerdik. Lu kehilangan. Oke, kita kunci karnivora. Karnivora, apakah betul jawabannya? Pasti salah. Buka. Ya pastilah, Pak. Jawabannya adalah setelah yang satu ini. Jangan ada yang marah.